Salam tujuan, nanti Bapak Tuhan Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam karena apapun. Amin. Good morning, selamat pagi pemirsa. Hari ini kita masak saja ya, karena semalam sudah penat sekali. Dari pagi, siang, petang, kita makan di luar juga, sebab urusan tak selesai-selesai. Jadi hari ini saya sudah rindu pula masakan di rumah pemirsa. Sesedap apa masakan di kedai, lebih sedap masakan di rumah pemirsa, betul tak? Jadi begitulah dia pemirsa. Apalagi sekarang di Malaysia nih, tengah viral-viral kedai-kedai makan yang mahal-mahal, mehong-mehong kata orang. Tapi kalau namanya makanan laut pemirsa, di mana-mana memang mahal. Makanya kita kalau makan di kedai-kedai selalu kita ambil ayam saja. Ayam, ambil acar, ambil terung sudah. Jadi kita tak akan terkejut harganya gitu. Kalau kita sudah makan makanan seafood, ya makan macam ikan steam ke, atau kita kadang-kadang kita makan tuh dekat restoran sotong goreng. Sotong tuh hanya seeko je, dia goreng cili kering gitu, entah goreng apa dia, RM38 gitu, hanya satu ketuluk sotong. Tapi memanglah hewan-hewan laut ini semua mahal, betul tak? Jadi kalau kita rasa tuh makan di kedai itu memang terlampau mahal, baik kita beli di pasar pagi ke, di mana-mana ke, lepas itu kita masak. Sekarang masak apa yang tak ada orang ajar di YouTube coba? Yang tak ada di restoran pun ada diajar di YouTube. Tinggal kita saja sebenarnya. Kayu, kuali, sudu, makan. Kalau udah malas datang, makan di kedai mahal, ya itulah efek malas. Oke, hari ini kita nak masak ikan talapia. Tapi ini lebih kurang macam masakan orang Malaysia juga. Tapi ini sebenarnya adalah masakan khas dari Indonesia. Ya, jadi bezanya mungkin kalau di sini orang kata asam pedas. Tapi kalau orang biasanya kalau di Indonesia ini orang kata ini masakan pindang, masak pindang. So ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya, jom kita lihat. Tapi ada beberapa bahan yang saya ikutkan dengan daerah tempat saya tinggal lah, di sini di Malaysia ini gitu. Jadi macam yang saya cakap, kemangi tak ada, jadi saya ganti tadi ya. Okay, untuk bumbu-bumbu ini dia yang saya gunakan ya. Di sini saya ada halia, jahe, bawang putih, bawang merah 5 ulas atau 5 siung, bawang putihnya 3 siung, lengkuas 1 batang serai dengan 3 buah keras ya, kemiri. Kemudian ini saya guna serbuk kunyit, kalau tak ada kunyit hidup pun tak apa. And then saya guna cili kering. Ini saya sudah rendam air panas. Kemudian ini ada 2 buah tomato, 2 buah tomat, daun kesum. Ini kalau di Indonesia biasa kita guna tuh kemangi ya. And then kacang bendi ini sebagai campurannya lah. Kemudian ini ada ikan talapia yang sudah saya rendam. Saya perahkan tadi limau biar hilang nanti baunya. Ini sudah saya perah, sudah saya rendam. Sekarang kita nak basuh dulu. Kita cuci dulu ikan tuh. Oke ya, semua bahan-bahan bumbu tadi. Untuk serainya kita sudah ketuk ini ya. Untuk bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia dengan kemiri, kita potong kecil-kecil and then kita blend. Untuk tomato, kita sudah potong-potong juga. Kemudian cili kering juga kita blend sekali ya. Kita blend sampai halus lah, kita kisar sampai halus. Oke ya, ini dia bahan-bahannya, sudah kita kisar halus. Sekarang kita masak airnya pula. Ini terpulang ya, nak banyak kan, nak sikit, saya tak buat air dia banyak sangat. Saya rasa satu cawan saya ini pun cukup. Ini kita panaskan airnya dulu ya. Nanti kalau udah panas, baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita kisar. Oke ya, ini udah panas air kita nih. Sekarang kita masuk bahan-bahan yang sudah kita kisar tadi. Kisar. Ini saya masukkan sedikit serbuk kunyit ya. Adik. You. Aca, you. Masuk serai. Ini kita masukkan ikannya. Adik. Ini ya, kita masukkan ikannya. Ini kita masukkan tomatonya pula. Itu apa ini? Oke. Sama pukul ya. Ada batali. Nak kena pukul ke ni? Ya. Tanah. Nak, adik nak
Oke ya, ini udah cukup lembut ini ikannya. Kita masukkan kacang bendi. Ini kita masukkan daun kesumnya ya, biar dia wangi. Oke pemirsa, ini dia sudah masak, sudah selesai. Kita tutup api lah. Oke, sekarang nak tunggu singgem angkat dia punya makan siang lah. Sebab tadi pagi dia sarapan saja roti canai. Kalau tidak lagi mesti diambil lauk dia. Oke, dah jadi dah.